Oke, paling baret piston gua. Agak nusuk dia. Aduh. Dia. Aduh. Yo guys, balik lagi di sini kita di Singapura Pulau. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik saja guys ya. Dan semoga tentunya rezeki kalian makin hari makin bertambah anjir. Nah, hari ini kita lanjut lagi video kemarin ya. Jadi malam ini kita bakal coba di trek panjang Antasari Lantai 2 sama dengan ngaprim di sini, cuma jokinya pastinya ngaprim ya dengan berat 70 kilo anjay. Kalau jokinya kemarin si Marmut ya kan dengan berat 49 kilo, beda 19 kilo mereka guys. 21 kilo, beda 21 kilo mereka guys. Buset ya, 21 kilo lumayan tuh guys. Jadi kalau si Marmut yang bawa tuh yang 49 kilo, kita seimbang lah istilahnya. Kalau gua duluan, seharusnya dia nggak ngejar. Nah, kalau dia duluan, kita juga nggak bakal ngejar gitu dia istilahnya. Nah, sekarang kita coba di trek panjang Antasari, tapi pastinya sih bakal ditusuk guys si Ninja RR ini. Ah, yang bener lu. Ini karena apa? Karena memang si Ninja RR itu pakai gear settingannya 800 meter, sedangkan Antasari itu 1 km lebih guys. Gile gak sih, 1 km lebih gak tuh guys. Dan memang kita nekat loh, sampai piston baret-baret juga gas terus. Bisa dia duluan, dia starter guys, bisa lah dia. Banyak banget guys metik-metik, gila banyak banget metik-metik guys. Setiap kita ke Antas pasti aja selalu banyak metik-metik guys. Dan emang metik-metik jumlahnya banyak banget, gila. Tapi ini yang pasti kalah sih kita guys ya. Kalau kita treknya gearnya buat 800 sama settingannya juga sih 800. Kalian lihat sendirilah sama si Pana ya. Dulu sama si Pana kayak gimana, kalian lihat sendirilah. Ya pasti ketusuk lah. Oke. Guys, aku mau bicara dalam hati. I'm sorry kawan-kawan, kita udah lama nggak pakai dua tak, jadi begitulah dia kawan-kawan. Sabar-sabar aja kawan-kawan. Kita penyesuaian lagi nih, mah. Kita mencoba buat penyesuaian lagi, guys. Memakai dua tak. Mana Marmut Channel? Gua ngok anjir.
Eh, tar dulu. Patah anjir. Stabilizer gua patah. Stabilizer gua patah. Aman enggak? Aman sih. Ayo. Sabar cu, ini udah mentok ini gasnya. Udah mentok guys ya guys. Santai-santai, nanti kita sampai ujung ya. Kembali lagi dengan aplikasi taruhan terbaik, yaitu apalagi kalau bukan 1xbet. 1xbet adalah salah satu bookmaker terbesar di dunia guys, yaitu sponsor dari Serie A Italia, Barcelona, dan PSG. Nah, 1xbet ini adalah aplikasi terbaik untuk Piala Dunia guys. Udah mah praktis, lengkap, dan gak ribet tentunya guys. Oke, nanti kita pasang taruhan untuk Piala Dunia guys ya. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu nih cara daftarnya. Oke, gaskuy. Pertama-tama kalian klik link yang ada di kolom komentar guys ya. Terus kalian klik mendaftar, pilih melalui telepon, masukkan nomor telepon dan dapatkan SMS konfirmasi mata uang rupiah Indonesia. Kode promonya jangan lupa guys, Paropo YT. Partisipasi promosi olahraga, lalu klik terima syarat dan ketentuan, terus klik daftar deh. Gimana cara daftarnya, enggak ribet kan? Oke, jadi kita langsung aja pasang taruhannya guys ya. Kita mau parlay yang ini deh. Pertandingan terakhir di fase grup Korea Selatan versus Portugal, prediksi gua sih bakal imbang. Pilih X dan tambahkan ke kupon taruhan. Nah, next Kamerun versus Brazil, prediksi gua Brazil bakal menang nih. Pilih M2 dan tambahkan ke kupon taruhan. Nah, setelah itu klik kupon taruhan yang ada di bawah, masukkan nilai taruhan. Nih gua pasang Rp150.000 nih. Kalau gua menang, gua bakal dapat Rp757.600. Wah, mantap kan guys? Lalu klik bertaruh. Nah, gimana? Aplikasinya enggak ribet kan guys? Nah, di 1xbet ini kemenangan kalian terjamin guys. WD-nya cepat dan praktis tentunya. Ini plusnya lagi, kalian bisa klaim bonus harian cashback 10% guys. Atau klaim pre-spin tiap hari ke customer service yang aktif tentunya 24 jam guys. Oke, buruan daftar guys dan dukung negara favorit kalian di Piala Dunia. Dan jangan lupa kalian kalau mau daftar pakai kode promo ParopoYT supaya bisa klaim bonus hingga 1,5 juta guys. 1xbet, aplikasi terbaik Piala Dunia 2022, mantap. Itu udah mentok tenaga ya guys, gak ada lagi, itu udah 1 kilo. Gak tahu ini jebol lagi gak nih. Kalau yang pas lawan Cipana sih baret guys pistonnya. Gak tahu ini aman gak ya jarak gitu. Kita coba lagi lah guys. Ini stabilizer kita patah lagi bawahnya guys. Tuh, gak pakai stabilizer ini bahaya juga sih. Cuma gak apa-apa lah, kita coba lagi ya. Mungkin kita bakal coba sampai mentok lah ya. Kasihan juga ngaprim, dikira nanti kita ini guys gak mau butuh sampai atas. Tadi lu mau nusuk gak sih? Nanti ya, coba lu aja dah, gue ngambil angin dari bawah. Ayo bareng aja, bareng ayo.
kagak nusuk dia. Kamu udah sampai ujung itu, guys. Kagak nusuk dia. Aduh. Insta kita jatuh, guys. Aduh. Aduh, guys. Aduh, guys. Insta kita jatuh, guys. Patah ininya loh. Sayang sekali. Aduh lah, kita kantongin dulu ya. Insta kita jatuh, guys. Tahu ada datanya enggak tadi ya? Tuh, kita butuh sampai ujung loh tadi. Ini takut kenapa-napa pistonnya nih. Patah ininya, guys. Kamera kita jatuh, guys. Ini masih bisa nyala nggak ya kamera kita? Jadi terbayarkan sudah ya. Terbayarkan sudah, guys. Jadi biar gak penasaran ngaprim, dia gak nusuk. Ini gak tahu GoPro, GoPro lagi Insta kita ini masih hidup gak ya? Hah? Apa? Masih sekali lagi yuk. Jatuh tadi. Barang ya. Tadi dia ngepur katanya. Barang ke sini, tapi Insta kita jatuh ya. Kita nggak pakai Insta. Tadi dia ngepur katanya, yang pas sampai ujung. Makanya dia nggak dapet. Cuma ini ngeri juga, anjir. Sampai ujung, pistonnya ngeri. Ngeri, das ada. Aduh, adalah. Hah? Oke, paling baret piston gua. Kagak nyusul sampai ujung. Kagak nyusul katanya, guys. Aduh, ngeri baret doang ini pistonnya nih. Aduh, udah mah Insta jatuh piston baret. Padahal gear kita ini gear 800 loh. Apalagi gear yang itu ya. Telepornya sama ya sama yang dulu lawan si Pana. Tapi memang kalau si Marmut Channel yang bawa pasti ketusuk kita, guys. Kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Udah lah kayaknya nih, tersiksa banget ini piston kita. Gila, guys. Piston kita ngeri. Aduh. Udah lah, segitulah ya. Mungkin kita minta aja nanti file dari GoPro Max-nya ya. Yang terakhir tuh, race terakhir. Oke lah. Ngeri. Gua ngeri lecet lagi.
Aman sih. Gua benar-benar enggak bisa, Cok. Kenapa enggak bisa? Kan udah sampai ujung itu. Enggak bisa tadi kalau arah sono bisa, kalau arah sini enggak bisa. Tapi enggak nusuk tadi. Oh, ngepur lu. Iya, tadi pas arah sono ngepur lu, gas duluan baru gua gas. Kalau dia pasti nusuk. Enggak, kalau gua pakai body PD, ini enggak bisa cepet 90. Kalau pakai body ngambil angin bisa cepet 95 anjir. Waduh. Kalau ini enggak bisa. Berarti rematch-nya? Rematch, gua pakai body ya. Enggak jadi nyewa joki 10 juta lagi nih. Jadi, entar aja kalau kalah lagi. Ini khusus saya aja ntar. Sama si marmut anjing. Sialan anjir, ini gua jatuh mati enggak bisa nyalain. Tadi jatuh. Jatuh tadi nih. Anjir. Tapi hancur. Tuh, hancur. Lensa mah aman. Lu ngeliat gak tadi? Iya, jatuh apa? Tuh. Main gua langsung tinggal. Hah? Di ujung. Oke, jadi gua mengakui kalau lagi sama Rokwe. Waduh. Ini kenapa gua masih bocor ya? Berarti rematch aja lah. Rematch berarti ya? Iya, nunggu gua pakai body ya. Berarti gak usah cewa joki lagi? Gak usah. Bener nih? Paldi. Marmol gak kepake dulu coy. Dia khusus gope. Khusus gope aja dia? Tadi di sepeda gua cepet 84, cepet 85. Berarti waktu itu GP cepet 85 coy. Gua kemarin 186 kan? 185. Iya. Dia masih sama. GPS. Cuma kan gua ngacir duluan. Iya. Jadi bawahnya lu kalah. Oke lah cuy. Mulai gigi 4 tadi stuck sama gua tuh. Iya. Gua ngelihat lu kece spion kok. Tadinya lu di gigi 5 mau nyusul tuh. Gua gigi 5. Nah, gua masuk gigi 6. Gua rada ke depan lagi. Iya. Gua kan ngambil angin lu tuh posisi. Anjir. Tapi enggak dapat ya? Cepet 90 anjir. Sumpah. Gua yang begini mana knalpot gitu, kita nurun anjir. Kan udah ada ini, guys. Oh iya. Tapi ngaruh anjir. Sama belah angin. Oke, rematch lagi berarti. Gua belum pakai lampu jedak jeduk anjir, tadi lupa nih lampu jedak jeduk gua nih. Aduh. Gua pandai ya, top listnya nurun anjing. Yang penting yang terakhir gua minta ini dong. Satu yang terakhir. Ya udah, mana? Ini duar. Kata Pak Robi bisa goblok ya. Anjir emang ini. Bisa-bisanya. Kelindes sama gua anjir. Itu gua ngeliat bang. Iya, ngelewatin dia. Bangke emang. Nih, sampai patah-patah gini. Oke. Oke, mungkin segitu aja dulu video kita kali ini, guys. Semoga kalian suka menonton videonya. Tadi sih prediksi gue bakal ketusuk. Hah? Prediksi gue tadi bakal ketusuk. Nah, gue inget top score cepet 85. Iya. Kalau nggak ngambil angin cepet 83 mentok aja. Oh iya. Oh berarti kencangan ini 2 GPS. Iya. Kalau body beda lagi. Kalau dia joki beda lagi kayaknya. Beda cerita. Lu beda 21 kilo anjir sama dia. Apa? Beda 21 kilo sama dia. Ya? Iya. Diet aja lu siap-siap. Oke, okay, see you next time, see you next video guys ya. Yang intinya menang Sapira guys, mantap ger.